Ada orang cakap, selagi aku tak rosakkan mana-mana perempuan, aku tak akan terima perempuan yang rosak. Betul ke? Apakah hukum berkata begitu? Dia manusia ini, dia boleh bercakap. Bila boleh bercakap, dia tak lari daripada dua percakapan, yang betul dan yang tidak betul. Bilakah kita akan bercakap yang betul? Bila kita ini mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, kita akan bercakap betul. Faham lagi? Bila kita tak tahu benda, kita akan cakap tak betul. Dalil, kita tengok netizen ni. Setiap kita contoh ada Facebook, kita akan buat status. Apa engkau nak kata hari ini? Dibuat ruangan kosong. Kita pun tulis. Tulis dan tekan send. Bila tekan send, semua dunia akan dapat membacanya. Betul tak? Jadi kalau yang betul-betul, yang salah pun keluar juga. Ke Mark Zuckerberg tegur kita, tak betul tu, dari segi nahu tak kena. Ada? Tak ada. Mu tekan send ya, worldwide ya. Nah, lepas tu tengok status, ada yang betul, ada yang salah. Ada orang dia gila status. Dia nak tulis status, seolah-olah dia rasa hebat. Bila dia post status, ada 2-3 orang like. Lepas tu dia tunggu, dia tulis status. Nampak? Hari-hari yang mendatang ini seperti rasa keperitan dak di dalam jiwaku. Ting seng. Oh, dia tunggu. 5 orang like, print screen. 10 like, laminate. 20 like, buat nasi kunyit. Faham? Ha, dia panggil hubusyah gila seho. Gila seho. Dalam kitab-kitab tasawuf, gila seho. Dia suka, rasa hebat. Orang kenal dia ramai, dia buat status. Biar salah pun. Ingat, kalau kita nak tulis, biar kita ada ilmu. Walaupun awak punya status berbau akhirat, tapi banyak salah. Kita dah baca umur. Memang cerita dia akhirat, tapi salah. Pasal apa? Saya tak ada. Dia rasa betul dah tulis, salah. Nampak? Ha, jadi gini, hari-hari kita akan dengar ayat-ayat macam ni. Selagi aku tidak rosakkan perempuan, aku tak sudi menerima perempuan yang rosak. Dah peduli aku. Mu siapa? Mu nak tulis gitu? Ha, ini masalah. Kita inilah. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan. Nabi pesan kita dengan media sosial pun termasuk hadis ini. Orang siapa beriman dengan Allah hari kiamat, tulis yang baik-baik. Jelas lagi. Tulis yang baik-baik. Tak payah tulis yang belak-belak gini. Isteri pertama untuk di benda dihargai, isteri kedua untuk dicintai. Siapa suruh pun tulis lagu tu? Ha, isi rasa kita, hati kita tulis di Facebook. Itu media sosial. Bukan mu je tengok. Sosial masyarakat. Nak khabar laki mu baik. Khabar laki mu apa? Khabar ke media sosial. Ha, nak khabar bini mu pandai. Apa tulis di Facebook? Kan ramai orang baca. Tulis ke dia lah. Private message. Ha, ha, dia panggil gila. Gila message. Gila like. Gila status. Gila lab group. Macam-macam gila ni. Nampak? Ha. Tak payah. Ambil. Dalam Quran banyak. Di website-website ayat Quran. Website hadis. Boh satu ayat sehari. Boh satu hadis sehari. Dalam page. Betul tak? Lagi banyak pahala mendapat. Daripada mengarut-mengabang. Duk tulis atas media sosial. Kalau pandai tak apa kau. Kuok mengarut-mengabang lagi kuok. Ambil dua ni kuok tau. Sekarang lagi. Nah. Ha. Kita pergi kat Google. Kita boleh. 100 best quote. 2023. Keluar tu kena molek, ada yang salah. Padahal Mak Saleh dah buat kuat, salah lagi. Ada 20 yang betul, 30 salah. Kadang-kadang bercanggah dengan akidah kita. Nak? Ha. Tulis bukan kata tak boleh isi hati kita. Tapi benda yang bila kita luah isi hati kita, ramai orang dapat tumpang manfaat. Ramai orang gembira. Ramai orang selesai masalah. Oh, bagus buat cerita. Nak? Ha, ni dok. Ngatuk mata. Ting. Lapar perut. Ting. Nak makan apa hari ni? Semalam makan dah chicken chop. Korok mu. Mu siapa? Mu ingat kau duk tunggu mu nak dengar siang malam. Mu siapa? Nak? Haa.